buat restoran sederhana aja. Oke, langsung aja. Di sini udah aku siapin desainnya di Corel. Ya, ini yang desainnya di Corel. Terus kita buat elemennya terpisah. Jadi ini ada tiga elemen. Elemen pertama kata grafik ini, terus elemen kedua garisnya, elemen ketiga tulisan restorannya ini ya. Jadi seperti ini nanti. Jadi kita ekspor per elemen ini dengan format PNG yang seperti ini. Sudah berformat PNG. Kalau sudah, kita buka Adobe Premiere Pro. Terus buat color map. Kita paskan dulu ya. Terus geser ke sini. Kita blok, klik kanan, isi in. Terus kita pilih menu selanjutnya yang kedua. Kita beri video transition. Tekan shift dan ke kanan 1, 2, 3.
terjadi. Jadi animasi sederhananya sudah jadi, bisa kita aplikasikan misalnya untuk demo video masak atau dan lain sebagainya.